kita akan menyambung semula pembelajaran kita dalam bahagian ibadat, dan hari ini kita akan membincangkan tajuk yang baru, iaitu kita akan mulakan dengan slide yang ini ya. Perhatikan semua pelajar. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, saya ada satu persoalan kepada anda semua. Okey, perhatikan. Dan soalan saya yang pertama kepada anda semua ialah, mengapakah mereka berbuat demikian? Ya, kenapakah mereka berbuat demikian? Boleh bagi pendapat? Okey, silakan Azizi. Membentuk diri beradat dan mendisiplin. Itu je dengan saya. Ada pendapat lain? Silakan Ashikin. Sebab dia nak pergi solat Jumaat. Ya, kerana mereka hendak menunaikan solat Jumaat. Okey, ini khusus kepada pelajar lelaki saya rasa ya. Apakah aktiviti yang anda lakukan setiap hari Jumaat berbeza dengan hari-hari yang lain? Menunaikan solat Jumaat. Ya, untuk solat Jumaat. Okey. Jadi terima kasih kepada pelajar, dan hari ini sebenarnya saya akan membincangkan tentang solat Jumaat. Okey. Walaupun solat Jumaat ini tidak dilakukan oleh kaum perempuan, tetapi kita wajib sebagai orang Islam, kita wajib belajar fardu ain supaya kita boleh menggunakan semua yang kita belajar di dalam kelas untuk kehidupan kita pada masa akan datang. Daripada tajuk ini ya, kita akan dapat mengetahui ataupun saya harap kamu semua dapat mengetahui maksud solat Jumaat. Apakah itu solat Jumaat? Yang kedua, menjelaskan ya kewajipan lelaki untuk menunaikan solat Jumaat. Dan yang ketiga, apakah hukum bagi seorang lelaki ataupun bagi umat Islam yang meninggalkan solat Jumaat. Okey, yang keempat, kita dah belajar solat Jumaat. Kita dah sebelum ni kita dah lalui solat Zuhur setiap hari, dan kita juga pernah ada pengalaman untuk solat Aidilfitri. Jadi pada akhir pengajaran ni saya harap kita semua, anda semua dapat membezakan bagaimanakah menunaikan solat Jumaat dengan solat Zuhur dan juga solat sunat Aidilfitri. Okey. Kita akan isi sama-sama tentang peta bulatan ini, iaitu apa-apa saja mengenai hari Jumaat dan juga solat Jumaat anda perlu tulis dalam peta item ini. Saya edarkan lembaran pertama sebelum kita meneruskan untuk sesi pembentangan ini. Saya memilih kaedah penyoalan kerana saya rasakan kaedah ini amat sesuai dengan tahap kemahiran pelajar saya, iaitu pelajar dari kelas sederhana dan juga lemah. Jadi saya gunakan kaedah ini untuk mencungkil lagi daripada pengalaman sedia ada pelajar melalui peta bulatan. Saya gunakan peta item bulatan untuk mencungkil pengalaman pelajar berkaitan dengan solat Jumaat dan apakah perkara yang berkaitan dengan hari Jumaat yang mereka tahu. Apa yang awak rasa, yang awak tahu mengenai hari Jumaat atau solat Jumaat? Silakan, terima kasih Miss Dalila dengan Adiana. Kita boleh guna ruang yang ada di dalam bulatan ini. Kita tak boleh gunakan ruang di luar bulatan. Dengan Aisyah, silakan. Kita tengok, adakah jawapan-jawapan yang rakan-rakan anda bagi tadi adalah mengenai solat Jumaat ataupun berkaitan dengan hari Jumaat? Okey, kita tengok berkaitan dengan hari Jumaat dahulu ya, iaitu penghulu segala hari. Betul ya. Terima kasih semua.
hari akan berlakunya kiamat. Lepas tu Nabi Adam dijadikan, Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga dan Nabi Adam dilahirkan. Dilahirkan adalah dijadikan. Perlu ingat ya, Nabi Adam adalah Nabi Adam tidak dilahirkan tetapi Nabi Adam diciptakan. Jadi itu awak kena betulkan istilah. Okey, kita mulakan dengan pengertian solat Jumaat. Apakah itu solat Jumaat? Okey, saya nak semua pelajar baca. Solat dua rakaat dalam waktu apa tu? Mengasingkan ya beberapa keratan ayat. Ini adalah untuk memudahkan anda menghafaz untuk mendapatkan markah di dalam peperiksaan sekiranya soalan bertanyakan tentang apakah pengertian solat Jumaat. Jadi kalau biasanya soalan pengertian dikehendaki dua markah. Jadi apabila saya buat seperti ini, kamu dapati ada berapa isi di situ? Ada tiga. Satu, dua, tiga. Ya? Jadi apabila kamu menjawab, katalah solat rakaat dalam waktu Zuhur sahaja, kalau dalam peperiksaan tidak akan dapat markah. Okey, seterusnya, dan hukum solat Jumaat ni adalah wajib. Apa maksud wajib? Harus, mesti. Okey, wajib adalah mesti dilakukan. Ya, kita nak buktikan bahawa solat Jumaat ni adalah wajib. Silakan Sadikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tudiya lis-salati man yaumil min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa maksud ayat ini ya, iaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru azan ataupun bang kita panggil untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu yang demikian baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Jadi berdasarkan ayat itu, apabila tibanya waktu solat hari Jumaat, solat Jumaat terutamanya bagi lelaki, maka segala aktiviti kita hentikan seketika. Bukan bermakna kita tidak boleh menjalankan aktiviti harian biasa. Tak semestinya hari Jumaat mesti cuti sebab kita nak pergi solat Jumaat. Berdasarkan ayat ni kena faham bahawa hari Jumaat kita boleh adakan aktiviti, tapi tiba saat solat Jumaat, kita hentikan seketika. Kita pergi masjid untuk tunaikan solat Jumaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza kudiyatis solatu fantashiru fi ardi. Fil ardi. Fil ardi waqtaru min fadlillahi waskurullaha kasiran. Dan maksudnya, ya, kemudian setelah selesai solat, setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Okey, berdasarkan ayat ini, lebih jelas kepada kita bahawa kita tidak dihalang untuk melakukan aktiviti lain pada hari Jumaat. Jadi berdasarkan ayat itu, segeralah kamu bertebaranlah ke muka bumi. Maksudnya segera. Kalau kita nak sambung kerja balik, sambung kerja balik. Kalau nak niaga, pergi niaga balik. Faham? Boleh ikut? Boleh. Okey, alhamdulillah.
Okey, hukum meninggalkan solat Jumaat tanpa keuzuran. Ya, maksudnya tak ada sakit. Ya. Contohnya yang diharuskan oleh syarak adalah berdosa. Berdosa di sini maksudnya berdosa besar. Ya. Allah mengurniakan rahmat dan berkat kepada hamba-hambanya. Dan yang keempat, dikabulkan doa orang-orang soleh. Itu kalau kita dah belajar sebelum ini adalah adab berdoa. Waktu yang mustajab untuk doa adalah pada hari Jumaat. Jadi itulah antara keistimewaan hari Jumaat. Anda dikendaki melengkapkan dua peta aiting ini, iaitu yang pertama, anda dikendaki melengkapkan syarat-syarat wajib solat Jumaat, dan peta aiting yang kedua, anda dikendaki melengkapkan syarat-syarat sah solat Jumaat. Dan untuk memantapkan lagi pengetahuan pelajar, saya menggunakan lebih kepada peta aiting, iaitu peta buih, untuk mereka membezakan antara syarat sah dengan syarat wajib solat Jumaat. Ini untuk memantapkan lagi cara untuk mereka menunaikan solat Jumaat dari segi kewajipan dan juga cara pelaksanaan supaya solat mereka lebih mantap dan juga sempurna. Aktiviti yang paling saya suka adalah menulis dalam kertas kerana ustazah memberikan saya peta aiting yang mudah untuk saya faham. Siapa yang berani nak tunjuk, nak tik di situ mana syarat wajib dahulu? Okey, bagus. Okey, baligh, berakal. Okey, betul. Okey, merdeka. Ada lagi? Okey. Kita perhatikan, betul ke salah? Slide. Yang pertama, Islam. Okey, Islam. Yang kedua, bila kita kata Islam, yang Islam tu mestilah berakal. Islam tu yang telah baligh dan dia mestilah seorang lelaki. Lelaki tu mestilah merdeka dan juga berkemampuan. Okay, kita lanjutkan dengan syarat sah solat. Ingat tadi saya kata syarat sah adalah untuk menentukan solat yang kita jalankan itu, solat yang kita tunaikan itu sah atau batal. Apabila salah satu syarat tidak kita laksanakan, maka solat itu akan batal. Okay. Seorang. Ditunaikan di tempat khas. Okey, bagus. Ditunaikan di tempat yang khas. Seorang lagi saya nak. Secara berjemaah. Berjemaah, bagus. Terima kasih ya. Kita tengok seterusnya. Saya menggunakan soalan, teknik penyoalan yang mudah supaya pelajar dapat memberi jawapan yang lebih tepat dan juga mantap. Dan setengah-setengah pelajar terpaksa kita gunakan teknik penyoalan mudah untuk merangsang mereka bercakap. Sebelum ni susah faham, tapi semenjak ada sesi soal jawab, saya lebih senang untuk ingat semua benda tu. Dan bila peperiksaan nanti, senanglah untuk jawab, ingat balik apa yang ustazah ajar. Okay, yang pertama, mastauti, iaitu orang yang tinggal tetap di sesuatu tempat. Contoh, anda telah berada di Sungai Pelong ini sejak lahir. Dan anda merupakan penduduk tetap di sini. Jadi wajib pergi solat Jumaat dan dikira sebagai ahli jemaah. Ya? Kita dah belajar solat Jumaat. Syarat wajibnya apa? Syarat sahnya apa? Okay? Dan saya nak kamu bezakan mana itu. So, macam mana solat Jumaat berbeza dengan solat Zuhur dan solat Aidilfitri yang pernah kamu tunaikan lalui. Okey, bagus. Okey. Pen. Baik. Okey. Kita tengok jawapan. Okey, Anis buat perbandingan yang kedua, yang ketiga.
Tengok pula jawapan. Solat Jumaat 2 rakaat betul. 4 rakaat Zuhur, 2 rakaat Aidilfitri. Jumaat ada 2 khutbah. Zuhur tiada khutbah dan solat Aidilfitri ada khutbah tapi selepas solat. Sebenarnya ini boleh beri 2 jawapan. Satu ada khutbah tetapi solat Jumaat sepatutnya awak beri sebelum solat. Ini tiada diwajibkan khutbah dan ini selepas solat. Yang tidak ada disebut tadi tambahan ya, iaitu sekurang-kurangnya wajib berjemaah, sunat berjemaah untuk solat Zuhur, solat Aidilfitri, sunat berjemaah. Okey, hikmah solat Jumaat. Yang pertama, mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Okey, seterusnya mengukuhkan silaturahim, iaitu apabila kita pergi solat berjemaah, solat Jumaat terutamanya, kita disunatkan jalan kaki, betul tak? Di samping itu kita boleh berkenalan-kenalan dengan orang ramai yang sama-sama pergi menunaikan solat Jumaat dan juga orang mungkin di sebelah kiri kanan saf kita. Okey, saya akan beri. Cuba kamu selesaikan solat kebat ini. Pada hari Jumaat, pihak majikan telah memperuntukkan waktu rehat yang mencukupi ya untuk membolehkan para pekerja menunaikan solat Jumaat. Walau bagaimanapun masih ramai dalam kalangan pekerja tidak menunaikan solat Jumaat tetapi masih berlega-lega di pusat-pusat membeli belah dan sebagainya. Pada pendapat anda, mengapakah perkara ini berlaku? Okay, siapa nak cuba? Diana dulu. Jahil hukum agama. Jahil hukum agama. Jahil, dia tak tahu hukum pergi solat Jumaat. Okey, boleh diterima, Agus? Huraian dia? Tidak berusaha untuk mendalaminya. Berusaha mendalami apa? Ilmu fardu ain. Okey, betul, Agus? Ini berlaku kerana mereka sibuk dengan urusan dunia. Siapa boleh beri kesimpulan? Okey. Aidil nak cuba. Setiap umat Islam wajib mempelajari ilmu fardu ain agar kewajipan sebagai umat Islam terlaksana. Jadi, berdasarkan daripada topik yang kita belajar hari ini, saya harap ya setiap pelajar dapat mengaplikasikan, dapat menjadikan dia sebagai satu panduan, satu amalan dalam kehidupan seharian. Dengan pembelajaran kita hari ini dapat membantu anda dalam peperiksaan juga kerana ada tip-tip peperiksaan yang saya bagi tadi. Dan untuk kerja lanjutan, saya harap kamu boleh siapkan latihan tajuk solat Jumaat dalam modul yang kamu ada. Ini modul ya. Dan untuk guru-guru yang ingin menggunakan kaedah yang saya lalui pada hari ini, saya rasa guru-guru yang pertamanya kena tahu tahap kemampuan ataupun kemahiran pelajar yang guru-guru akan ajar. Dan guru-guru mesti menyiapkan ya slide berbentuk PowerPoint dan juga lembaran kerja berbentuk peta iting dan sebagainya untuk memudahkan lagi para pelajar menjawab dan juga memberi rangsangan terhadap penyoalan yang cikgu gunakan.